Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada barang yang sudah selesai ya. Pesanan Gani JM dari Bogor. Ini yang chopper ya. Bahannya dari 88 Sweetener. Tebalnya 8 mili ini. Panjang 27 dan handle-nya 13 ya. Total panjangnya 40 cm. Ini sarungnya ya. Ya. Ini ada anaknya juga. Mantap nih. Dan ini untuk golok sembelihnya ya. Bahannya dari baja Elmak 35 cm. Mantap ya, sangat bening. Dan ini ada stopnya ya, chopper satu lagi 88 Sweetener. Panjangnya 27 cm ya. Seperti yang tadi. Mantap nih. Pisau ada ya, top tanduk. Pisau bolar N695. Pisau bolar N695 jadi tanduk nih, mantap ya. Panjangnya ini 19 cm. Ini juga ada model kuku macan ya, mantap nih. Banyak kah 110. Oke, dan yang ini 16 cm ya. Bolar N695 juga sama. Oke, dan yang ini 14,5 ya, sama yang 695 juga. Tapi ya. Oke, dan ini ada Gosem Julia ya, satu lagi, cuma satu, bukan satu lagi. Mantap ya. 30 cm ini, tebalnya 3 mili, terlebarnya 3,5 ya. Sarungnya kulit premium nih, kualitas ya. Ini ada bolar N695 ya, golok sembelih satu lagi 33 cm. Mantap ya. Dan ini paradis 4 ekstra ya. Kayunya bural amboina, tapi ini kuning ya, enggak orange.
Kita buka. Nah, ini doanya ya. Ini mirror polis tapi ada minyaknya ya. Seperti ini tampilannya. Ini juga sama panel 4 ya. Model belanya sama 35 cm. Mantap ya. Ini juga ada pesanan Sultan Pak Sultan ya. Dan ini ya. Oh, bos nih, bos bedog. Dan ini yang lagi konten kita ya. Satu paket ya. Mantap deh. Enggak. Mantap ya. Ini endal dari tanduk bulai ya. Aksesorisnya kuningannya. Di etching permanen. Dan sarungnya ini tanduk ya. Katila. Tapi kelihatan nih lawan cahaya. Dan ini golok ceparnya ya, mantap nih, beranak. Kita buka satu-satu ya. Best music compilation. Dan ini bilahnya ya, Galgani JM, ban dari Elmak ya, 35 cm, tebalnya ini 4,56 ya, dan lebar terlebarnya 4 cm nih. Kita tes tajamannya.
dropping dulu. Kita coba ya, kemudian tisu. Tajam ya, sekali lagi. Teriris, terapi. Plastik nih. Tunggu tidak ada rasa ya. Mantap sekali. Kertasnya. Mantap ya. Ini untuk golok sembelihnya ya. Dan ini untuk golok ceparnya. Kita buka. Nah. Ini bahan dari A88 sweetener ya. Mantap nih untuk caca. Tebalnya 8 mili ya. Panjangnya 27 dan handle 13. Jadi total panjang 40 cm ya. Handle-nya dari Mikarta dan sarungnya Kidek. Dan enaknya juga ya. Dari N695. Mantap ya. Ada teklok juga. Bukannya cukup ditekan, set. Nah. Set kunci ke atas. Sudah ya. Enggak bisa ditekan nih kalau dikunci. Buka lagi ke bawah. Dorong. Nah. Kita coba ya. Nah. Chopping untuk cacah tulang ya. Ini mantap. Mantap. Terlalu bercahaya. Gani JM dari Bogor ya. Gani anaknya. Topping. Tajam ya. Alhamdulillah juga udah azan ya, adzan duhur. Kita masukin lagi. Yes. Ini goloknya. Kita azan dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Dan ini untuk golok ceparnya ada satu lagi ya, stoknya nih, tapi ini tidak beranak. Untuk yang tidak beranak ini harganya 3 juta rupiah ya. Belum ada nama, masih polos. A88 Sweetener. Mantap ya. Spesifikasinya sama ukurannya ya. Panjang 27 dan handle 13. Totalnya 40 cm.
tebalnya 8 mili ya. Mantap nih. Oke, dan ini bowler N695 ya, 33 cm, terlebarnya 4 cm dan tebal 4 mili, 33 cm, harganya 2 jutaan ya, 2 juta rupiah. Dan ini untuk Panades 4 ekstra ya. Sarungnya dari Amboina, tapi ini kuning ya. Mantap nih. 35 ini kalau nggak salah. Tebalnya 4,56 ya. Ini yang tanduk rusak. Untuk harganya 4 juta setengah. Ya. Dan ini handle-nya ada 2 ya. Yang resin 1 dan tanduk rusa 1. Harga sama ya, 4,5. Terlebar 4 cm dan tebal 4,56 ya. Panades 4 ekstra 2 pieces. Belum dikasih tajam ini, tapi mantap ya ketajamannya. Dan ini ada kuku macan full tanduk, panjangnya 25 cm ya, full tanduk, harga 1.200.000 ya. Aksesorisnya bule nih, stoknya ya 1. Dan ini juga sama. Ini bowler N695, panjang 19 cm. Buat tanduk ya. Harga 1.200.000 sama ya. Dan ini yang kecilnya 14 cm. N695 juga. Buat tanduk harga 900.000. Juga sama ya, 900.000. Mantap ya. Ini yang kuku macan. Dan ini juga ada Panades 8 tanduk bule ya, masih proses sarungnya, tapi ini udah ada yang pesan. Sultan ya, Pak Sultan dari Ciledug, goloknya juga Sultan ya. Mantap. Oke, yang baru mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Yang mau nanti screenshot aja ya, pas diginiin ya, kirim ke WA, screenshot ya. Terima kasih.